Hari ini yang Gonzalez dan juga Irfan diturunkan oleh Indonesia sebagai penyerang tebar, sementara Malaysia meletakkan Safi Sali dan juga Nur Syahrul Ibn Talha di depan. Nur Syahrul, jari yang set di situ oleh Syed Teplik. Dapat berlapas di situ oleh Postani. Firman cuba memberikan kepada Gonzalez, tidak berhasil. Bagaimana sekarang ini gerak yang cuba dilakukan oleh Malaysia dari tengah. Percaya diberikan kepada Ashari. Oh, terlalu cepat saya rasa. Ashari melakukan asakan. Untuk global, serahkan pemain-pemainnya bukan hanya nampaknya taktik yang digunakan sekarang ini bertahan, tapi jelas Malaysia melakukan serangan demi serangan menekan Indonesia. Ya, Dato', perlawanan malam ini mungkin kita boleh lihat dari aspek penguasaan bola. Pasukan mana yang menguasai bola lebih dari peratus lebih, pasukan itu mempunyai peluang untuk memperoleh jaringan. Maksudnya, selagi kita menguasai bola, kita tidak memberi bola kepada pihak musuh, kita ada peluang untuk membuat jaringan. Menarik seorang ke tengah, terus ditangkap oleh Karapan. Satu gerak dari tepi, dua pemain penyerang Indonesia, Irfan dan juga Gonzalez sudah berada menanti hantaran dari Nasuha. Melakukan overlapping di sini, Nasuha dan terus Santa. Irfan dan juga Gonzalez lagi sibuk tapi terus ditahan. Selamat Karapan. Yang setakat ini hanya menyerahkan satu gol kepada lawan. Kerana pada perlawanan pembukaan bertemu Indonesia, Sarbini Alawi diturunkan sebagai penjaga gol di mana Malaysia tewas dengan satu. Indonesia, Alawi Tuan, kawal di situ oleh Asyarudu, cantik diberikan di tengah. Kawalan itu diwarikan oleh Amara Hitam. Dan kerap menarik di situ, Syafiq terlepas akhirnya. Fazli Sash mengantar ke depan, mencari Safi Sali. Tapi kawalan tebas Maman yang diperdaya oleh Safi Sali dalam perlawanan di Kuala Lumpur. Satu lagi hantaran panjang, cuba mencari Muhammad Ridwan. Di bagian sayap, tapi tak berjaya ditampar cemas Muhammad Ridwan. Kembali Asyari, di tengah Syafiq. Cuba hantar kepada Nur Syahrul, tidak berhasil. Zulkifli, Maman terlibat di situ. Dan pergerakan Bakin dan akhirnya Firman Utina mencari ruang, dapat peluang di situ Gonzalez tapi dia terperangkap offside. Itu yang dikatakan pemain-pemain kita terutamanya daripada bahagian midfield tidak boleh membenarkan bola dihantar di antara dua pemain, kerana membanding pada situasi itu kita lihat Gonzalez senantiasa ingin menyambut bola-bola sedemikian untuk membuat penyudah. Maka hasil sedikit lambat beliau berada di bawah untuk offside. Yang dilakukan satu kali berbagi di auditor. Bayangnya pun pelawanan diteruskan. Pergerakan terus dilakukan di situ oleh Suyana. Dan akhirnya bagaimana sekarang ini di tengah. Postami mula mengatur gerak. Satu terkena kali itu dari Malaysia. Jalan. Mencaran. Dan kembali dunia menguasai di bagian tengah. Firman Utina. Mencari ruang untuk menembusi pertahanan Malaysia. Masih dikawal oleh ketua pasukan Indonesia itu. Alta ke tengah terus dikaji Fazli Sash untuk mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Maman. Maman kepada Maman. Juga untuk mulai tergerak. Besi Firman Utina yang dianggap sebagai orang yang di pertengahan. Untuk mengawal terlepas ke situ. Fazli Abi dan peluang sekarang untuk Indonesia mencari ruang. Jadi tampan akhirnya oleh pertahanan Malaysia. Fazli Sash. Satu pergerakan tadi mengelirukan Sabri Abu dilakukan oleh Indonesia. Ya, Dato', itu yang saya katakan tadi. Mereka tidak boleh membiarkan bola-bola longgar di terutamanya di bahagian penalti, kerana ini akan menyukarkan mereka untuk bertahan terlalu dalam, sangat menyukarkan ada ruang di belakang. Menuti dah ke dalam sudut. Dikeluarkan di situ oleh Asyarudin Putra. Satu terangan jauh yang dilakukan oleh Pustama. Bos Tommy. Indonesia terus melakukan tekanan terhadap Malaysia sekarang ini. Tampakan ke belakang dan terus mudah. Untuk Eropah. 9 minit perlawanan. Masih boleh dianggap setara antara Malaysia dan Indonesia. Dengan Malaysia membawa bekal 3-0. Bagi final yang kedua di Gelora Bung Karno, Jakarta ini.
Penuh sesak, penonton Indonesia telah membeli tiket sejak seminggu yang lalu. Masih dikeluarkan di situ oleh Muslim. Masih datang lagi, Sabiabu. Tentukan Firman Utina di tengah. Dadaan diberikan kepada Nasuha. Terus di tengah, terus melakukan asakan di situ oleh Poskomi. Satu antara jauh yang cuba dilakukan di sini kepada Muhammad Ridwan. Percaya diselamatkan oleh Malaysia. Asyari Samsudin cuba untuk melakukan gerak tidak berhasil. Fadri Saas pula datang untuk menyelamatkan keadaan. Rata-rata pemain midfield kita harus memberi tumpuan di mana mereka boleh membuat hantaran sekiranya ada ruang di hadapan mereka, tetapi mereka tidak boleh memberi ruang kepada musuh untuk bergerak atau berlegar atau menguasai terutama dari bahagian midfield. Sabri Abu terlepas bola. Tapi Amar Hoi dan berada di situ untuk menyambar. Kunalan. Terus dikuasai semula oleh Indonesia. Nasuha diberikan di situ cantik kepada Arif dan di tengah bergerak sekarang ini dikeluarkan oleh Muslim. Tapi tak jauh. Akhirnya berjaya dikeluarkan oleh ketua pasukan Syafiq Rahim. Tapi terus kepada Maman. Masih Indonesia secara keseluruhan menguasai. Dengan gerak-gerak mereka semakin menghampiri pintu gol Malaysia. Gonzalez ke belakang sedikit dan cubaan yang cuba dilakukan di situ oleh Irfan Baktim tidak mencari. Bagaimana tolak-menolak di situ. Teruskan kata berhasil dari Australia. Jatuh pula pemain Indonesia. Syafiq. Bagaimana Syafiq juga terjatuh di situ. Dirampas pula oleh Baktim. Dan diasak oleh Syafiq dari belakang memberikan tendangan percuma kepada Irfan dan juga Indonesia. Ini adalah satu jarak yang bahaya juga kerana kita tidak boleh sia-sia memberi sebarang atau membuat sebarang kesalahan di situ kerana ini boleh menyebabkan tendangan-tendangan percuma yang membahayakan gawang gol kita. Dan Syafiq sebenarnya menolak di situ Irfan Bakti. Masing-masing berusia 22 tahun. Riddle dan juga pembantunya di situ, Wolfgang Pikau, berdiri dari Australia. Preston susul pandang Bambang Yudhoyono. Juru bersama di stadium Gelora Bung Karno untuk menyaksikan perlawanan akhir ini. Sebagaimana beliau turut menyaksikan perlawanan separuh akhir bertemu dengan Filipina. Di sini dua pertemuan separuh akhir antara Indonesia dan Filipina. Firman Utina akan melakukan tendangan terus, saya rasa. Benteng di peda situ. Syafiq Azharuddin Putra juga ketinggalan juga di situ. Amar Rohidan dan juga Asyari. Lemah lembut diberikannya di sini kepada nombor 22. Tapi akhirnya memberikan satu lagi tendangan sulit oleh Syafiq Rahim. Itu dikatakan satu set piece yang baik di mana pemain Muhammad Ridwan membuat larian, itu yang satu gerakan yang bahaya juga. Kemudian kedua dimiliki oleh Indonesia. Kali ini dari sebelah kiri pintu gol Malaysia. Irfan Utina, Neza sudah kelihatan sekarang ini memacar di wajah penjaga gol pasukan Malaysia. Apapun permainan ataupun bola terus dibawa berlari di situ oleh Sabi Sali untuk menjarakkan dari kawasan penalti. Nasuha berjaya rampas. Nur Syahrul. Tiga pemain mengawalnya. Dia mencari rakan-rakan untuk bawa ke atas. Tapi Salih sudah berada di tengah, saya rasa. Pada ketika ini, Nur Syahrul sekali lagi dari gerak yang menarik ini. Hatta ke tengah berjaya ditanduk oleh Maman. Dan kali ini, satu tackle atau tendangan first time yang menarik dari Syafiq Rahim. Satu larian yang begitu cantik oleh Syahrul tadi di mana beliau senantiasa mencari Safi atau Syafiq Rahim. Dan jelas beliau membuat hantaran kepada Syafiq dan Syafiq harus bertenang dalam situasi itu membuat percubaan sekurang-kurangnya tepat sasaran ke pintu gol Indonesia. Sekali lagi dikeluarkan oleh pemain pertahanan Malaysia. Asakan mengejut yang dilakukan oleh Malaysia. Indonesia terus menguasai. Peluang sekarang ini untuk dihantar sini kepada Muhammad Ridwan. Tetapi terus dalam tangkapan. Good job, good job.